Oke, Meredos, ada yang mau dikremasi tuh, Meredos. Saya nggak berani deket-deket. Ih, itu juga udah ada yang di lantai itu coba. Ada yang di tanah Iya, tuh. ini dia. Oh, ya kan? Jadi harus jauh-jauh kayak gini aja sih. Atau nanti saya duduk di situ aja. Sebenarnya nggak enak. Saya ingin lihat ritualnya. Ya. Oke, Mirdas, kita berjalan ke pusat kremasi terbesar ya, yang ada di Sungai Gangga. Oke, itu dia. Sudah ada kelihatan kayu-kayu ya untuk kremasi. Oh, di sini juga ada bangunan. Mahasiswa. Jadi bukan cuma turis Meredos, tapi juga ada para siswa-siswa Indonesia sih. Menarik sekali. Oke, Meredos, kita akan coba jalan dan di ujung situ sudah mulai terlihat Meredos proses kremasi ya. Kita tidak boleh mengambil terlalu dekat kecuali diam-diam Meredos. Jadi untuk menjaga perasaan ya dari para keluarga yang berduka. Ini sudah ada kayu-kayunya Meredos. Oke. You from Thailand? Indonesia sih. Indonesia. Malum? Ah, malum. Oke, okay, thank you. Ini Meredos tempat. Ye, nam kya hai? Manikarnika Ghat. Manikarnika Ghat. Oke. Okay. Thank you. Ini Manikarnika Ghat Meredos, di sini adalah tempat kremasi terbesar di Sungai Gangga. Saya tadi diberikan pesan oleh orang di sini untuk tidak mengambil gambar terlalu dekat Meredos ya. Lihat. Biasa, banyak sekali Meredos. Oke, Meredos, aduh, di sana itu Meredos, itu jalan menuju ke tempat kremasi. Waduh, benar-benar panas. Tadi saya benar-benar berada dekat situ. Dan ini banyak banget udah kayu dipersiapkan Meredos. Dan biasanya mungkin mayat biasanya akan lewat sini pada jenazah. Dan sekarang kita mau naik ke atas itu ya. Oke. Yuk. Oke, Meredos, kita masih terus berjalan. Itu kakek-kakek kepalanya di jendela. Arah jam 1. Kelihatan nggak? Menarik sekali. Kemarin ya. Ya, kita keji besok. Kita keji. 70 nah kan 70 kan. Cek. Belum sampai 70 Meredos. Ini standar kayu yang digunakan untuk kremasi.
एक डेड बॉडी पर 360 किलो जा रहा है। 360? 360 किलो एक बॉडी। हाँ। 200 किलो में भी हो जाता है, 280 में भी हो जाता है, 360 में भी होता है। ओके, जadi katanya kalau sebenarnya untuk satu badan itu ada dibutuhkan 200 kilo sampai 300 270 kilo kurang tahu ya. Egg body 360 kg. 360 kg. Egg atmi. 300 kilo. Mana heavy body. Nah, ek admin nah. Ah, ini. Satar nih. Satar kia. 200 kilo jane, 70 se 2 bar. Oh. Mungkin ini satar ya. Ya, satar. Ah, satar ya. 50 saya bisa. Jadi dia cuman bisa ini 50 sama 20. Dia cuman bisa kan 70 aja. Oh. Ya kan? Per sekali timbang. Oke. Okay. Tapi sebenarnya totalnya 200 sampai 300. Ya, sama tinggi. Tiga kali dia harus jalan. Iya, harus jalan ya beberapa kali. Luar biasa. Paham. Jadi itu 50 kg yang paling gede, yang kecilnya 20 kg. Oke. Okay. Ada yang lewat Meredos. Kita masih di wilayah ini Meredos ya, tempat kremasi di sini. Ini tempat kremasinya di atas, tadi jenazah yang lewat itu dia di atas sana. Biasanya akan lewat di sini Meredos. Luar biasa. Ini lewat lagi Meredos jenazah. Oke, Meredos. Saya sekarang berada di pusat kremasinya Meredos. Aduh. Di sini benar-benar panas. Dan inilah badannya. Harus sembakaran. Hei, baci dia. Harus. Aduh. Fire. Abu. Dan ini kelihatan gak? Manusia kalau udah itu kepalanya Meredos. Aduh, luar biasa. Dan di sini ada sekitar 200 sampai 300 konon katanya. Wow. Ini juga baru Meredos. Oh, dan lihat di bawah. Oh, tuh, luar biasa. Oh. But when you alone, sir? Ini baru dibakar. Aduh. Meredos, lihat ini celana saya ya. Ada warna-warna putih, ini adalah bekas abu dari kremasi bakar mayat Meredos. Lihat. Aduh, saya bingung nyucinya gimana nih. Nanti lah pas di Delhi ya. Ini sepatu saya bekas abu juga. Oh, ini enggak kelihatan sih.
Dan kalau dilihat jaket saya juga ada bekas putihnya kayak ketombe. Menurut saya ini abu nih, entah campur sama badan manusia gitu ya, atau abu dari kayu itu ya, wallahualam, saya nggak tahu. Luar biasa. Mungkin kemakan kali. Mungkin kemakan juga mulut. Oke. Okay. Panas banget tadi. Luar biasa panas. Luar biasa panas. Oke, Meredos. Aduh, luar biasa Meredos. Jadi saya tadi masuk ke tempat kremasi dan bisa dilihat ini ada bekas putih-putih, ini sebenarnya abu, abu pemakaran kremasi. Saya benar-benar posisinya dekat sekali, sekitar ya bisa dibilang 50 cm gitu ya. Bersama Mas Hogen di sini, luar biasa. Bisa dilihat ya lagi nih ya, warna putih ini bekas abunya itu. Saya nggak tahu nih abu manusia atau abu kayu itu sendiri. Tapi ini pengalaman luar biasa. Tadi saya masuk, sebenarnya nggak boleh kita ngambil gambar, tapi ya dengan adanya guide kita bayar gitu ya. Sekitar 1.500 tadi ya. 1.500 itu sekitar 300.000. Terus kita kasih tip juga sih ya, tadi ya. Ya sekitar 300 rupiah sih akhirnya. Kita bisa bikin ya 1.800 ya, sekitar hampir 400.000 Meredos. Tapi nggak apa, buat Meredos kalian deh video ini kita buat ya. Oke, okay. Kita lanjutkan perjalanan. Kalau habis kena abu kayak gini, berdasarkan informasi yang saya dapat Meredos, ketika kita datang ke tempat kremasi kayak gini kita harus mandi. Dan kayaknya pakaian ini sudah nggak saya pakai lagi, baik itu jaket. Mohon maaf Meredos, tadi sempat terputus karena tadi ada jenazah yang lewat ya. Dan saya dalam rangka menghormati, saya tidak ingin ngambil gambar karena nggak enak sama keluarga yang sedang berduka. Oke Meredos, jadi itu semuanya harus saya cuci Meredos. Nih, mas abunya udah nggak karuan. Oke Meredos. Dan bangunan ini tadi di mana saya tadi mengambil video kremasi Meredos di sini. Luar biasa. Bener-bener panas di atas itu Meredos, kalau udah kena abunya, hawa panasnya, aduh. Abis kita panas bener. Gak bisa lama-lama tadi saya ngambil video Meredos. Wow.